Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Diki Sparulin di channel Sapar Berbagi. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue akan membagikan tips bagaimana cara mengaktifkan paket nelpon 15.000 30 hari ini menggunakan kartu Telkomsel ya guys. Oke, sekarang kita lanjut langsung saja ke tutorialnya. Oke, di sini kalian memerlukan dulu aplikasi yang namanya aplikasi My Telkomsel. Kalian download dulu di Play Store. Ketik aja My Telkomsel. Oke, karena di sini gua udah download, jadi tinggal buka aja. Ini aplikasinya belum gua update, jadi harus diupdate dulu. Oke, kembali aja. Jika sudah diinstal, udah didownload, kalian buka saja aplikasi My Telkomsel. Oke, loadingnya agak lama ya guys ya. Nah, karena tampilan ini adalah tampilan sesudah gua login. Loginnya menggunakan nomor HP masing-masing guys ya. Nanti setelah login tampilannya akan seperti ini. Kalian login saja dengan nomor HP Telkomsel kalian. Oke, sekarang kita coba lihat paket nelponnya guys ya. Kalian masuk aja ke beli paket. Kemudian masuk ke telepon dan SMS. Oke, kemudian ke bawah. Nah, di sini ada 3 pilihan. 750 perak itu 1 hari. Ini sepuasnya guys ya, tidak dibatas. Dan ada 4000 7 hari. Kita klik dulu yang 4000. Oke. Jadi masa aktif ini 7 hari dan ke semua operatornya itu 30 menit dan sesama Telkomsel sepuasnya. Jadi sesama Telkomsel itu enggak dibatas sepuasnya. Oke, dan yang terakhir ini paket spesial menurut gua, karena dengan harga yang cukup murah, itu dengan harga 15.000 kita dapat nelpon 30 hari sepuasnya sesama Telkomsel dan 150 menit ke semua operator. Ini worth it banget sih, jadi kalian wajib untuk mencoba paket ini ya guys ya. Nanti beli saja di sini, kalian tinggal klik aja beli. Kemudian kalian bisa pilih, di sini ada beberapa pembayaran, bisa link aja GoPay, ShopeePay, OPPO atau Dana. Nah, kalian bisa pilih Dana kalau misalkan kalian punya akun Dana. Kalau nggak punya ya pakai pulsa aja seperti biasa. Kemudian tinggal klik aja yang bayar. Nah, seperti itu guys. Oke, jadi buruan aktifkan sekarang juga paketnya sebelum promo ini berakhir. Karena mungkin paket ini spesial promo ya guys ya, baik kartu yang udah lama gitu kan, udah lama pakai. Sebenarnya kartu ini udah lama gue pakai dari tahun 2012, jadi paketnya mungkin spesial bisa murah. Oke, mungkin segitu saja guys yang dapat gue bagikan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.